Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama dengan saya motivasi yang bakal menjadi inspirasi. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, hari ini saya nak cerita tentang satu perkataan motivasi yang anda kena fikir-fikirkan. Apa dia? Dia kata apa tuan-tuan? Bunuh penyakit teragak-agak dengan memulakan dulu sesuatu setelah berfikir sejenak. Okey, apa maksud saya? Tuan-tuan dan puan-puan, anda kena faham bahawa otak kita ni tuan-tuan dijadikan untuk melindungi kita. Dia akan lindungi kita daripada bersusah payah, dia akan lindungi kita daripada rasa takut dan dia akan lindungi kita daripada kusut dan pening-pening. Jadi, dekat sinilah berlaku apabila kita mendapat sesuatu cabaran, apabila kita mendapat satu halangan, otak kita akan aktifkan perlindungan dia sehinggakan kita akan rasa hesitate. Dalam bahasa Melayunya dipanggil teragak-agak. Apa tu hesitate? Senang saja, hesitate ni adalah satu keputusan sebelum dilafazkan. Ha, kita dah buat sini buat keputusan. Kita kata aku tak naklah, aku rasa tak boleh pergi ikut, aku rasa susahlah benda macam ni. Jadi, apa yang anda perlu buat untuk bunuh hesitate ni atau untuk bunuh teragak-agak? Senang saja. Anda fikir sejenak, kalau anda rasa boleh buat, jangan terus buat. Jangan fikir dan fikir dan fikir dan fikir dan fikir. Sudahnya tak ada apa yang berlaku, malah anda akan lebih hesitate, lebih teragak-agak sehinggalah anda tak langsung buat apa-apa. Jadi saya saran kepada anda, fikir sejenak, trust your first feeling because the first feeling always come from the God. Okay? Maksudnya apa tuan-tuan? Percaya kepada anda punya perasaan pertama tu. Sebab perasaan pertama biasanya datang daripada Allah tuan-tuan. InsyaAllah, insyaAllah. Okay? So tuan-tuan, amalkan kata-kata ni tuan-tuan dan puan. Kan? Berfikir sejenak dan terus buat. Terus buat, terus buat tuan-tuan dan puan. Jangan bagi ruang untuk hesitate. Jangan bagi ruang untuk teragak-agak mengambil alih hati dan perasaan kita. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi motivasi yang seterusnya. Assalamualaikum.